Welcome to Yaya Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Yaya. Ada yang bisa tebak ya lagi ada di mana? Clue-nya ini adalah tempat family karaoke di Cilacap. Nah, ada yang bisa tebak? Ya, tungguin ya. Family Karaoke ini berlokasi di Jalan Es Parman, Cilacap. Inul Vista ini adalah tempat karaoke modern yang sudah lama menjadi ikon Family Karaoke Indonesia. Kita masuk ke dalam yuk guys. Selamat datang di Inul Vista Cilacap. Iya, siap nanti dibangun karena ya. Nah, kita sekarang langsung tanya dulu yuk pilihan yang ada di sini. Ini apa aja kak? Ada small, ada medium, ada large saya. Yuk langsung kita menuju ke ruangan kita. Let's go. Kasih kak. Jaringan Family Karaoke ini dimiliki oleh seorang penyanyi dangdut terkenal yang juga seorang pengusaha sukses, yaitu Inul Daratista. Lagu-lagu yang ada di sini sangat lengkap koleksinya loh. Terdiri dari berbagai genre musik dari lokal sampai internasional, dari lagu tempo dulu sampai zaman now. Tempat ini cocok banget untuk berkaraoke bersama keluarga dengan suasana yang fun, nyaman, dan sopan. Dan biayanya terjangkau loh. Ini dia ruangannya. Di sini juga sudah disediakan ada 2 mic, ada 1 remote, dan di sini ada alat musik yang Yaya lupa namanya. Jadi kita sebut saja ini kerincing-kerincing, karena bunyinya kerincing-kerincing ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai. Just love the day. Now I'm a driver.
Nah, ini dia teman-teman manfaat dari karaoke yang perlu kita ketahui. Yang pertama, cie asik. Yang pertama adalah dengan menyanyi kita memproduksi hormon bahagia. Yang kedua, menyanyi juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Karena pastinya kalau kita happy, imun tubuh kita jadi kuat guys. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, menyanyi bisa menstimulasi otak dengan baik. Yang kelima, menyanyi bisa menguatkan pita suara kita. Yang keenam, membuat kita rileks dan pikiran kita jadi fresh lagi. Oke guys, sekian dari Rosina. Kali ini jangan lupa like, komen, subscribe. Bye bye. I'm happy for you, my new fast and do to take home.